saya adalah orang yang implement knowledge berkaitan dengan trend following. Jadi kita nak sentiasa nak cari new uptrend. Tetapi dalam saham ni, ketika pasaran saham jatuh macam ni juga, ada satu teknik lagi yang kita boleh gunakan untuk entry dan making profit daripada bawah sebenarnya. Teknik tersebut dinamakan bullish reversal candlestick pattern. Okay, maksudnya sesuatu waktu yang saham tu jatuh dan dia berlaku satu pattern reversal, bullish reversal candlestick pattern. Ada tiga candlestick pattern yang biasanya akan strong rebound. Yang pertama adalah bullish engulfing, yang kedua adalah bullish harami, dan yang ketiga adalah bullish abandoned baby. Kita boleh google dan pergi tengok macam mana caranya set up untuk tiga candlestick pattern ini. Dan sekiranya kita buat kajian saham, kita nampak bullish reversal candlestick pattern seperti bullish harami, bullish engulfing dan juga bullish abandoned baby ni, tiga ni adalah setup yang sangat-sangat strong untuk kita buat entry daripada bawah lah. So itu adalah satu approach yang kita boleh buat pada waktu-waktu sekarang sekiranya kita nak terlibat dalam aktiviti trade saham.